Punya tetangga aneh. Para pemuda pasang hiasan untuk 17 Agustus malah dituduh maling. Baru-baru ini viral video seorang pemuda yang menunjukkan kalau dia punya tetangga yang aneh dan juga meresahkan. Yang dimana tetangganya itu yang seorang nenek-nenek tampak menuduh beberapa pemuda maling. Padahal mereka hanya memasang hiasan untuk 17 Agustus. Ayo, tapi kenapa takut ya? Menurut keterangan dari pemuda yang merekam video ini, tetangganya itu ternyata memang seperti itu ke orang-orang setiap harinya atau menuduh semua orang yang lewat rumahnya itu maling. Sampai-sampai rumah tetangganya itu dicoretin sama warga di sana dengan tulisan "Awas orang gila." Hanya tajir kau melawan aku. Aku umur 70 tahun, biar tahu. Motor si maling lengkap. Cari orang kaya, janda. Itu si gondrong dicari orang kaya, tanpa kerja, lengkap berbodi, lengkap rokok, makan, sembodi, jalan. HP malingan, HP malingan, motor malingan. Ini gak dimasak aku maling. Langsung nanti ikan saya.